rencana gila mengeringkan laut Mediterania. Saat itu kamu sedang gabut, iseng-iseng kamu keliling dunia di Google Earth. Padat, populasi warga bumi sudah banyak banget ya. Enggak sengaja, kamu malah melihat letak laut Mediterania yang unik. Ia dikelilingi daratan dan terhubung dengan Samudra Atlantik hanya melalui saluran sempit. Iya, saluran itu disebut Selat Gibraltar. Di sini kamu berpikir, jika kita menimbun dan membendung selat ini, maka kita bisa mengeringkan laut Mediterania, dan itu menciptakan lahan baru yang bisa ditinggali manusia. Kita pun akan menyatukan benua Afrika dan Eropa. Wow, sepertinya itu adalah ide yang gila. Saya kan tidak pernah punya ide seperti itu. Idenya yang gila, bukan orangnya. Dan ternyata, ide ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Mari kita bahas di sini. Pada tahun 1928, seorang arsitek asal Jerman bernama Hermann Sorgel mengusulkan ide proyek untuk menguras laut Mediterania. Awalnya ide itu ditertawakan, tapi sekarang orang yang menertawakannya udah meninggal. Dia masih ketawa. Proyek itu dia sebut dengan rencana proyek Atlantropa. Dan kelihatannya Pak Hermann benar-benar serius untuk mewujudkan proyek tersebut. Di sana-sini ia melakukan seminar dan memperkenalkan idenya. Hermann mengetahui bahwa air tawar yang masuk ke laut Mediterania hanya 30% dari keseluruhan air yang menguap. Artinya, lebih banyak air yang menguap daripada air tawar yang masuk, baik itu dari sungai maupun dari sungai. Pak Hermann pun menyadari bahwa air laut dari Samudra Atlantik terus masuk ke laut Mediterania melalui Selat Gibraltar. Maka jika kita membuat bendungan di Selat Gibraltar, maka dengan sendirinya laut Mediterania akan surut karena menguap. Sementara itu, sungai-sungai yang bermuara ke situ bisa kita alihkan ke padang pasir yang kering supaya bisa dipakai bertani juga. Memang agak lain itu idenya Pak Hermann. Di saat orang lain membuat kanal terusan untuk menghubungkan lautan, dia malah mencoba menghubungkan daratan. Lalu, apa keuntungannya jika laut Mediterania itu kering? Keuntungan yang diharapkan saat laut Mediterania dikeringkan. Pertama, kita bisa menghasilkan listrik dari bendungan terbesar di dunia yang akan dibuat di selat itu. Saat jadi, maka itulah pembangkit listrik terbesar di dunia yang mampu memenuhi kebutuhan listrik benua Eropa saat itu. Jadi, laut Mediterania itu tidak sepenuhnya dikeringkan. Manfaat kedua adalah terciptanya lahan baru yang bisa dihuni dan bisa digunakan untuk bercocok tanam. Sehingga kita tidak repot-repot lagi tuh bercocok tanam di kamar. Berdasarkan perhitungan, saat air laut di Mediterania itu surut 100-200 meter saja, maka sudah akan tercipta lahan kosong seluas 570 ribu kilometer. Lumayan kan? Apalagi sekarang harga tanah sangat mahal. Manfaat ketiga, benua Afrika dan Eropa sekarang jadi terhubung, dan kita bisa membuat jalanan darat di antara keduanya. Sehingga kita bisa menyeberang benua hanya menggunakan mobil. Manfaat keempat, kita bisa mempekerjakan ratusan ribu orang yang saat itu pengangguran luar biasa banyaknya. Kelima, kita bisa menyatukan puluhan negara dalam satu kepentingan. Dan tidak akan ada lagi yang saling berperang karena mereka sudah sibuk ngurusin laut Mediterania. Perdamaian dunia pun akan tercapai, katanya. Saking seriusnya Pak Hermann dengan rencana itu, dia sampai membuat komunitasnya sendiri yang disebut dengan Institut Atlantropa. Pengikutnya juga lumayan banyak. Rencana ini pun terus dia promosikan melalui buku, film, dokumenter, radio, koran, tiang listrik, dan lain-lain. Namun sayang, saat Pak Hermann Sorgel meninggal dunia di tahun 1952, tidak ada lagi orang ambisius yang mau mewujudkan ide itu. Bahkan Institut Atlantropa yang telah ia dirikan malah bubar di tahun 1960. Tapi ini bukan berarti ide itu hilang begitu saja ya. Gagasan itu masih terus ada sampai sekarang. Tapi bukan untuk diwujudkan ya, melainkan hanya untuk sebatas proyek fiksi ilmiah. Ini juga merupakan bentuk apresiasi kita kepada beliau. Beliau terus memperjuangkan idenya sampai dia meninggal. Lantas kenapa ide itu tidak mungkin direalisasikan? Nah, selain teknologi masa kini yang tidak mampu mewujudkannya, ternyata lebih banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh proyek gila ini. Pertama, tidak ada bahan yang mampu membendung Selat Gibraltar secara kuat. Bahkan beton pun tidak akan cukup. Seandainya pun seluruh toko material bangunan dikumpulkan untuk menyokong proyek ini, tetap tidak cukup. Emang lu bisa membendung air laut pakai apa? Pakai dengkul.
Untuk membendung Selat Gibraltar, setidaknya harus dibangun bendungan yang panjangnya 13 km dan tingginya hampir 1 km. Bayangkan, bendungan tertinggi di bumi saat ini saja, tingginya hanya 300-an meter. Artinya, kita harus membuat bendungan 3 kali lipat lebih tinggi dari bendungan tertinggi saat ini. Terus, emangnya bendungan setinggi 1 km itu kuat untuk menahan air laut dari Samudra Atlantik? Nah, itu dia. Gak cukup. Tidak kuat. Dan jikapun seandainya material bangunan itu cukup, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menyelesaikannya. Bahkan diperkirakan, proyek ini baru bisa rampung sekitar 1,5 abad kemudian. Dan setelah bendungannya selesai pun, air laut tidak bisa terkuras begitu saja. Dan sekedar info, laut ini luasnya mencapai 2,5 juta kilometer persegi. Dan itu mencakup sekitar 0,7% dari luas lautan secara keseluruhan. Banyak banget kan itu airnya? Terus mau dikuras hanya mengandalkan penguapan? Wah, bisa makan waktu berabad-abad itu baru kering. Pasti banyak yang tidak setuju. Laut Mediterania merupakan salah satu jalur lautan terpenting yang menghubungkan antar benua. Ujung barat Laut Mediterania terhubung dengan Samudra Atlantik melalui Selat Gibraltar. Sementara sebelah timur laut, Mediterania terhubung dengan Laut Hitam melalui Dardanella, Laut Marmara, dan Selat Bosporus. Kemudian di sebelah tenggara, dihubungkan dengan Laut Merah melalui Terusan Suez. Dan kita sudah pernah bahas tuh betapa pentingnya keberadaan Terusan Suez. Mampet dikit aja, ruginya sampai triliunan bogeng. Singkatnya, keberadaan Terusan Suez memudahkan transportasi air dari Eropa ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. Menurut data, tahun 2020 saja terhitung ada sekitar 19.000 kapal yang lewat di kanal itu. Bisa dibayangkan kan, seandainya proyek membendung dan mengeringkan laut Mediterania ini benar-benar dilaksanakan, maka negara-negara ini bakalan protes dong. Kapal-kapal juga harus menempuh jarak yang sangat-sangat jauh mengelilingi benua Afrika. Bukan hanya jalur kapal yang terhambat, mereka yang tinggal di pesisir pantai laut Mediterania juga marah dong. Masa kita selama ini jadi nelayan, malah dipaksa bertani. Jadi intinya, keberadaan Laut Mediterania ini sangat-sangat penting, makanya jangan dihilangkan. Bahkan istilah Mediterania berasal dari kata Latin, Mediterraneus. Apa tuh? Itu gabungan kata dari Medius yang berarti tengah atau antara, dan Terra yang berarti tanah atau bumi. Jadi kalau lu cari masalah di tengah-tengah, wah siap-siap tuh dikepung dari segala penjuru. Sangat beresiko. Seandainya proyek ini sudah jadi, orang-orang udah pada tinggal di dasar laut yang kering ini, banyak ancaman yang bisa terjadi. Bayangkan saat amit-amit terjadi perang, area ini bisa dengan cepat dilenyapkan dengan cara menjebol bendungannya. Jadi ya sangat riskan untuk tinggal di sini. Jikapun seandainya semua negara ini damai, tidak ada yang berniat untuk menghancurkan bendungan, bendungan itu masih mungkin untuk jebol. Itu bisa disebabkan oleh gempa dan pergeseran lempeng bumi. Bendungan itu bisa jebol karena bobotnya sendiri yang terlalu berat. Dan jika udah jebol, maka proyek ini harus diulang lagi dari nol. Itu rumitnya luar biasa kan? Bikin jengkel. Dampak lingkungan. Selain dampak ekonomi, lingkungan juga sangat terdampak. Begini, saat air laut itu menguap, maka garamnya akan tertinggal. Bayangkan aja, laut yang dalamnya 5 km, jika airnya habis, berapa banyak garam yang tertumpuk di dasarnya? Tidak tahu. Tentunya sangat tebal dong. Dan dengan adanya lapisan garam yang sangat tebal ini, ya kita jadinya nggak bisa bercocok tanam, bogeng. Ujung-ujungnya malah bercocok tanam di kamar. Belum lagi, saat terjadi angin kencang, badai garam bisa-bisa terjadi dan menghantam banyak negara. Hal ini bisa diperkirakan berdasarkan fakta yang telah terjadi di Laut Aral yang sudah pernah kita bahas di situ. Dampaknya luar biasa mengerikan ya. Alih-alih menciptakan lahan yang subur, malah tercipta gurun yang kering dan sangat panas. Udara panas semakin menggila. Pohon di pinggir jalan tak ada. Seperti tinggal di neraka dunia. Dasar laut yang kering pun semakin panas hingga mencapai 80 derajat Celcius. Suhu ini terus menyebar dan membuat tempat di sekitarnya berubah menjadi gurun yang semakin luas dan semakin tak terkendali. Ikan-ikan pun akan musnah karena kepanasan. Dan seandainya pun tidak kepanasan, ikan-ikan akan tetap mati karena kadar garamnya yang terlalu tinggi. Selanjutnya, air laut Mediterania yang dialihkan keluar tentu akan membuat permukaan air laut di bumi akan naik dan daratan-daratan yang rendah akan tenggelam. Tambah susah dong, laut Mediterania kekeringan menjadi gurun,
sementara tempat lain malah kebanjiran. Pada akhirnya, tujuan utama Pak Herman untuk menciptakan lahan pertanian dan hunian baru pun tidak akan pernah tercapai dengan cara ini. Bukannya mengatasi masalah, malah tambah masalah. Jadi jangan ada ya yang menguras laut Mediterania. Kalaupun ada yang mau mengurasnya, tolong kasih nonton dia video ini. Saya cuma mau bilang, please jangan, aku sayang sama kamu. Di video ini, kita bukan hanya sekedar berandai-andai, tapi ada sebuah fakta yang bisa kita renungkan, bahwa ternyata alam ini benar-benar sangat teratur. Sedikit saja aturannya kita ubah, maka akan terjadi kekacauan besar yang tidak pernah kita duga. Dan ternyata jumlah air laut di bumi ini sudah sangat pas, tidak kurang dan tidak lebih. Saya yakin semua keteraturan alam ini sudah ada yang mengaturnya, yaitu Sang Pencipta Alam. Jadi, itu aja dulu ya pemirsa. Saya dengar-dengar ada yang mau menguras laut.